Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah dapat kita bersama-sama menyambung kuliah pengajian bersama dengan ustazah. Masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, seronok dapat tengok para muslimat Masjid Ibnu Abbas ini. Duduk pun bagus ya, masih lagi menjaga penjarakan sosial, alhamdulillah. Semua kena pakai mask ya. Okey, alhamdulillah. Dan insya-Allah pada pagi ini para muslimah yang dikasihi sekalian, kita akan tadabbur surah yang baru, kerana ustazah semalam sudah terlupa yang di sini sebenarnya adalah sambungan surah Az-Zukhruf, betul kan? Ya, jadi ustazah ingatkan dah habis, jadi ustazah telah bawa kitab tafsir yang baru, di mana memang niat ustazah untuk sambung ataupun memulakan tafsiran satu surah yang lain. Jadi maknanya para muslimah, nanti bulan depan kita akan masuk balik kepada surah Az-Zukhruf. Habis Az-Zukhruf baru kita masuk semula, sambung kepada surah yang kedua ini. Jadi surah yang kedua ini para muslimah sekalian adalah surah Asy-Syu'ara. Ya, surah Asy-Syu'ara juzuk yang ke-19. Surah Asy-Syu'ara juzuk yang ke-19. Apa dia? Kalau muka surat, muka surat 367. Tadi para muslimah, ada yang ustazah masuk tadi yang ucapkan taniah pada ustazah ya, kerana dapat menantu. Jadi ustazah kira ustazah kena sebutlah kepada semua para jemaah yang ustazah hormati. Benar ya ustazah, anak ustazah yang sulung telah melangsungkan akad nikahnya pada hari Sabtu baru-baru ini. Ya, dalam sebuah majlis yang sederhana sahaja mengambil kira banyak perkara. Jadi ustazah menjemput beberapa orang sahaja wakil daripada masjid-masjid yang ustazah dan Dr. Azhar memberikan kuliah secara tetap. Ya, jadi ada wakil Masjid Ibnu Abbas, ya, beberapa orang, itulah sekadar yang boleh ustazah lakukan dalam keadaan ustazah kena menjaga kesihatan. Ya, sebab baru lepas operation 1 bulan lebih. Ya, nak sehat betul-betul tu doktor kata 3 ke 6 bulan. Ya, jadi ustazah minta maaf kalau jemputannya tak meluas, tapi insya-Allah ada 6 orang lagi anak ustazah. Ya, nanti AJK gile-gile ya. Insya-Allah anak perempuan. Dan insya-Allah hari Ahad ni anak laki-laki ustazah akan bertunang. Jadi didoakanlah. Sekarang ustazah dah masuk dah fasa-fasa mak-mak mentua ni kan, ya. Dah masuk dah, ya. Jadi maknanya tak mudalah, dah makin tua. Jadi mohon doa. Ya, amat-amat mohon doa para muslimah sekalian, ibu-ibu, kakak-kakak semua, adik-adik semua, agar Allah mengurniakan ya kepada anak-anak ini keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dengan taufik dan hidayah Allah, insya-Allah semua baik belaka.
Tapi kalau Allah biarkan kita, kalau Allah tak bagi taufik dan hidayah, kita tak dapat nak bersandar dengan sesiapa pun lagi. Macam pesanan ustazah pada anak-anak pun, itulah dia bila dah kahwin. Boleh saja Umi tak ada, Abi tak ada, siapa-siapa pun boleh tak ada. Tapi Allah wahuwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Tak ada nasihat paling baik rasa yang Umi boleh bagi, Allahumma illa, kecuali berpeganglah dengan tali Allah. Jangan tinggalkan, jangan putuskan. Ya, kalau berpegang dengan tali Allah, nanti Allah akan jaga kita dengan sebaik-baiknya. Baik. Jadi insyaAllah para muslimah, kita lihat surah Asy-Syu'ara. Kita akan baca ayat 1 hingga 9. Ya. Ustazah akan bacakan satu ayat, nanti insyaAllah sahabat muslimah akan ikut. Ya, okey, insyaAllah. Berapa bulan dah tak kuliah dengan ustazah? Lama eh, setahun ada? Tak kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dengung eh? Lagi sekali. Okey, lagi sekali. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ذلك لآية إن في ذلك لآية
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Sadaqallahul Azim. Kita dah baca ayat 1 hingga 9. Dinamakan surah Asy-Syu'ara kerana pada akhir surah terdapat perbandingan antara para penyair yang sesat dengan para penyair orang-orang mukmin, seperti mana terkandung dalam firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 224. Sebelum surah Asy-Syu'ara adalah surah apa? Sebelah dia tu, surah Al-Furqan, ya. Keutamaan surah ini, para muslimah sekalian, ada dua riwayat. Dalam keutamaan surah ini, iaitu yang pertama yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan yang kedua diriwayatkan oleh Al-Barra. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu surata التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه وطاسيم من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش وأعطيت المفصل نافلة." Maksud dia, aku dianugerahi sebuah surah yang menyebutkan di dalamnya sebuah yang menyebutkan di dalamnya tentang sapi betina sebagai peringatan pertama. Itu surah apa? Al-Baqarah. Dan aku dianugerahi surah Taha dan Tasim yang merupakan lembaran-lembaran daripada Taurat, iaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan aku dianugerahi Fawatih Al-Quran dan beberapa ayat di akhir surah Al-Baqarah daripada bawah Arash, serta aku dianugerahi Al-Mufassal, yakni surah-surah yang pendek sebagai tambahan keutamaan. Jadi surah ini termasuk dalam surah apa? Tasim. Okay, ya. Maknanya dari lembaran-lembaran Taurat. Diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha a'tani sab'al tawal makan at-Taurah wa a'tani al-Mubin makan al-Injil wa a'tani at-Tawasin makan az-Zabur wa faddalani bil Hawamim wal Mufassal ma qara'ahunna nabiyyun qabli." Sesungguhnya Allah menganugerahiku 7 surah yang panjang kedudukannya seperti Taurat, dan menganugerahiku penjelas kedudukannya seperti Injil, dan menganugerahiku surah-surah Tasin kedudukannya seperti Zabur, dan memberikan kepadaku keutamaan kepadaku dengan surah-surah Hamim dan Al-Mufassal yang tiada seorang Nabi pun sebelumku telah membacanya. Nah, jadi surah-surah pendek ni memang surah-surah keutamaan yang diberikan kepada Nabi SAW. Adapun surah Asy-Syu'ara ni pendek ke panjang? Panjang. Kalau pendek tu nak surah hafal 227 ayatnya. Ya. Tapi kenapa ustazah pilih? Kerana ini di antara surah yang banyak kisah-kisah tentang para nabi dan rasul. Ya, sebab bila kita mengikuti tentang cerita-cerita nabi dan rasul ni, kita boleh membuat perbandingan. Ya, bila kita tengok cerita nabi dan rasul ni, masya-Allah, banyak sangat ibrah pengajaran yang boleh kita ambil. Ya, kita nak comparekan hidup kita dengan siapa? Kita nak tengok perbandingan tu siapa? Dalam urusan-urusan keagamaan, kita tak boleh comparekan hidup kita dengan orang yang lebih malas, dengan orang yang lebih lalai.
Kalau kita compare hidup kita dalam urusan keagamaan dengan orang yang lebih malas, agak-agak okey tak kita? Okey sangat dah. Ya, pukul 9 dah duduk dah iktikaf kat Masjid Ibnu Abbas, kan? Tapi kalau kita compare dengan orang-orang yang rajin, yang sanggup berjalan berhari-hari, berbulan-bulan demi mencari kesahihan sesuatu ilmu, ya, yang sanggup tinggalkan kampung halaman, keluarga, demi apa? Demi untuk mencari seorang guru yang mursyid. Kalau kita compare dengan orang yang seperti itu, macam mana kita akan lihat diri kita? Kita akan lihat diri kita ini masih terlalu jauh lagi dan terlalu banyak untuk diperbaiki. Betul kan tuan-puan sekalian? Ya? Dalam urusan-urusan keagamaan, dalam urusan-urusan ibadah, lihat orang lain. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam bab sedekah, ya, dalam bab puasa sunat, dalam bab qiyamul lail, dalam bab zikir, dalam bab mengaji Quran. Subhanallah tuan-puan sekalian. Kita kena mulai dan terus untuk melihat orang-orang yang jauh lebih tinggi kedudukan, ya, lebih baik, lebih bagus dalam urusan-urusan keagamaan ataupun ibadah ini. Yang kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk tengok, tengoklah orang kat bawah kita. Itu dalam urusan apa? Dalam urusan harta benda, kemewahan, perkara-perkara dari sudut pembahagian keduniaan, ya. Itu kita lihatlah orang yang lebih susah daripada kita. Kadang-kadang eh, tuan-puan sekalian, ustazah kalau renung-renung, ya, tengok macam mana pembantu rumah kita, tuan-puan, sanggup meninggalkan anak kecil, berpisah sementara dengan suami mereka, ya, dengan anak-anak mereka. Dapat gaji, orang kata apa? Dengan segala pengorbanan yang macam tu, tuan-puan, dapat gaji, kok banyak sangat pun dalam RM1,000, ya, dalam RM900. Itu pun, ya, tak sempat nak masuk gaji lagi, dah menunggu dah anak-anak dekat negara mereka, ya, nak duit. Maknanya kadang-kadang ni kita majikan transfer kerja duit tu. Ya, Masya Allah. Kita tengok kadang-kadang kita membazir je kan, ya, setakat 102 tu membazir je. Tapi orang lain untuk dapatkan 100, 200 ringgit tu tuan-puan, tinggallah nak nun di negara seberang. Ya, jangan cakap pasal rindu, sebab kita ni seorang ibu, kita tahu rindu dia macam mana. Ya. Tapi pengorbanan tu terlampau besar. Ya, demi untuk itu. Ustazah pernah tengok satu cerita Filipina. Ni panjang pula cerita ni sekarang. Ni dah sampai ke Filipina dah ni. Ustazah pernah tengok satu cerita Filipina. Masa tu ustazah anak-anak kecil lagi, ya, nak mencari pembantu rumah. Tengok satu cerita Filipina, kalau tak silap ustaz, tajuk dia anak. Ya, tajuk dia anak. Saya pernah tengok, angkat tangan. Tuan puan, bukan keluar air mata, air hidung keluar. Betul tak? Siapa pernah tengok cerita anak? Masya Allah. Dia menggambarkan macam mana konflik dalam kehidupan seorang ibu yang terpaksa tinggalkan anak-anak dan keluarga sebab nak jadi pembantu rumah. Anak tu bila besar, komplain kenapa mak tak jaga dia. Kan? Cerita dia kan? Masya Allah. Dia bergaduh. Balik sekejap ke negara dia, jumpa dengan anak, hanya penuh dengan pergaduhan je. Sampai dia kata dia kena balik semula cari duit. Ustazah tengok cerita tu, mana yang nangis dan belajar menghargai pembantu rumah kita, ya. Kita jangan terlepas pandang untuk empathy, duduk di tempat orang lain. Nanti insya Allah, Allah akan ihsan dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab itu kita kena tengok orang yang lebih susah. Ya, kita kena tengok hati kita akan terjaga, terpelihara, hubungan muamalah dengan manusia pun akan jadi baik. Jadi sebab itu, kembali kepada cerita tadi, ustazah nak bawa kita untuk selalu melihat kepada kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya, untuk kita dekatkan dalam hidup kita. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak apa? Berduka cita, kan? Sedangkan kehidupan para nabi dan rasul penuh dengan tribulasi dan ujian. Kita akan bertemu dengan nabi dan rasul yang diuji dengan kesusahan, dan kita akan bertemu dengan nabi dan rasul segelintirnya yang diuji dengan kuasa, kesenangan, ya, seperti nabi apa? Nabi Sulaiman, kan? Ya, Nabi Daud, yang Allah berikan bermacam-macam nikmat yang
kebanyakan kita pun nak nikmat yang seperti itu. Baik, para muslimat sekalian, mari kita lihat maksud ataupun terjemahan kepada 9 ayat yang telah kita baca tadi. Pertama sekali, Tasimim. Kalau tengok terjemahan pun, tulis balik semula Tasimim. Ya, subhanallah, ini adalah mukjizat yang terlalu hebat. Bila sebut mukjizat ni memang terlalu hebat. Kita tidak tahu makna yang sebenarnya, tetapi ia mengandungi keagungan, ya, makna yang tersirat. Dan Ustaz telah pernah jelaskan sebelum ni kan, ya, macam mana huruf-huruf muqatta'ah ini memberikan satu pukulan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang merasakan mereka ini pakar-pakar bahasa. Tapi bila datang ta, sin, mim, tercengang. Apa benda tu? Sebenarnya bab tercengang ni bagus, sebab kita nak menarik perhatian kepada ayat yang kedua. Jadi ini satu approach, tuan-puan sekalian, dalam pendidikan, dalam dakwah, kena buat orang tercengang dulu. Macam mana nak buat anak-anak tercengang? Ya, nak buat suami isteri kita, biar dia dah berikan seluruh fokus dia pada kita, kita sampaikan message kita. Ke nak balik nanti balik rumah, ya? Okey, mak nak cakap sikit ni. Ha, cakaplah mak. Tasimim. Ha, manalah tahu, ya, anak tu boleh. Apa tu mak? Dia tanya kan, ya. Tak adalah, mak ambil ayat Quran surah Asy-Syu'ara nak mulakan perbincangan ni. Agak-agak dah bagi fokus belum? Dah. Kita cakap, ya, baru kita cakap sampaikan. Kita tengok kat sini ayat kedua. Ustaz dah pernah ulas, ya, benda ni. Biasanya lepas alif lam ra, alif lam mim, ha mim, ta sin mim, ya, adalah ayat tentang Al-Quran. Dan ini salah satu lagi contoh dia. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau, wahai Muhammad, akan membinasakan dirimu dengan kesedihan kerana penduduk Mekah tidak beriman. Pernah jumpa lagi tak perkataan la'allaka bakhi'un nafsaka? Dekat surah apa, muslimat? Okey, cuba angkat tangan. Ni nak bagi hadiah ni. Okey, tutup dah. Dia takut fikir-fikir nanti jumpa kan. Muslimat, kat mana jumpa la'allaka bakhi'un nafsak? Dalam surah apa? Surah Al-Kahfi. Ya? Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka barangkali engkau, wahai Muhammad, akan mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Tuan-puan sekalian, ya, kalau kita tengok tafsiran surah Al-Kahfi pada ayat 6, kalau tengok pada ayat yang ketiga, inilah gambaran yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai seorang insan, sebagai seorang rasul, seorang nabi, bila melihat umatnya, ya, melihat kepada manusia yang berpaling, yang tidak beriman, bahkan mensyirikkan Allah azza wa jalla, dalam jiwa Nabi, dalam hati Nabi ada kesedihan. Ya. Dan kesedihan itu kalau kita tengok rujuk pada surah Al-Kahfi ayat 6, tuan-puan sekalian, pertama kerana apa? Kerana antara yang menjadi kesedihan tu kenapa? Sebab manusia, makhluk Allah, telah mengatakan kepada Allah sesuatu yang batil. Sangat sedih jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab cakap benda yang batil kepada Allah. Ya, sebab dakwah benda yang tidak benar kepada Allah. Sedih, sedih.
Ustazah cakap ni para muslimin-muslimat sebab apa? Sebab nak suruh kita tanya pada diri kita. Kita selalu sedih, tapi di mana kesedihan kita? Sedihlah. Sedih apa? Sebab apa sedih? Ya, cuba bagi contoh. Ustazah pun tak datang idea ni. Apa yang selalu muslimat sedihkan? Suami, anak-anak. Lagi sedih apa lagi? Ya? Sedihlah Ustazah, lutut ni sakit. Kan? Sedih. Banyak yang kita sedih. Ustazah pun kadang-kadang pernah hidup, kadang-kadang sedih juga. Tapi kita nak tengok sedih kita kat mana. Ya, sedih kita sebab orang tak peduli kita. Sedih kita anak menantu ke contohnya, masalah ke apa. Sedih keuangan ke sedih. Kita sedih itu dalam lingkungan apa? Diri kita je, hak kita je. Tuan-puan pernah tak rasa sedih mendengar orang bermaksiat kepada Allah? Ya, pernah tak sedih melihat, ya Allah, Allah beri nikmat yang banyak kepada kalian, tapi kalian tak mensyukuri nikmat Allah. Pernah tak sedih orang mengatakan kepada Allah yang tidak benar? Ya, kadang-kadang kita pernah rasa sedih ya tuan-puan. Kalau misalkan kata kita buat kaunseling dengan seseorang, lepas tu orang tu macam tak boleh sangka baik dengan Allah kan. Memang rasa sedih. Ya, pujuk-pujuk jangan cakap macam tu dengan Allah. Allah maha baik, Allah maha pengasih, maha penyayang. Kita yang tak kenal Allah. Jadi bayangkan para muslimin muslimat, Nabi yang sangat kenal dengan Allah, yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, mendengar tohmahan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mengatakan Allah ada anak, ya kan, macam-macam ya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, tidak beriman kepada Allah, istihza, memperdaya, mempersenda ayat-ayat yang turun, kalamullah dipersendakan. Seperti mana Abu Jahal mempersendakan, Abu Lahab mempersendakan, ikutlah Muhammad tu. Kalau kamu tak ikut Muhammad, kamu mati nanti, dibangkitkan, kena bakar dalam api neraka. Ikutlah Muhammad tu. Ya, kalau kamu ikut Muhammad, nanti kamu mati, bila bangkit besok, kamu akan bangkit dalam taman syurga macam dekat Jordan. Diperolok-olokkan. Allahu Akbar. Nabi sangat sedih. Kenapa? Kerana manusia mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Allah. Dan yang kedua, kenapa sedih tuan puan sekalian? Sedih kerana apa? Sebab manusia tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Sedih sebab manusia tidak beriman kepada Allah, bermakna apa? Susahlah hidup nanti. Dunia akhirat susah. Betul kan muslimat? Kadang-kadang ustazah nak cuba mendekatkan perbincangan kita tu. Kita ambil skop kita dengan anak-anak Tuan puan, sebenarnya kalau kita didik anak, kita nasihat anak, suruh anak kita taat kepada kita, dia bukan sebab semata-mata kerana kita. Ya, bukan sebab kerana kita semata-mata. Kita ya, insya-Allah ya, bila kita bergantung dengan Allah, kita pun tak gantung dengan anak-anak ke apa kan ya. Itu urusan tu di tangan Allah. Tapi bila kita nasihat, taat pada mak ya, taat pada abah kan. Kenapa? Sebab itu adalah kelangsungan kehidupan mereka, sebab ia berkait dengan soal ketaatan mereka kepada Allah. Bukan kerana kita semata-mata. Yang perintahkan suruh berbudi bahasa, berlembut, jaga kebajikan, jaga hati, tatang hati mak ayah ni, bukan kita. Bukan kita. Siapa yang perintahkan? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah yang perintahkan. Tengok dalam surah Al-Isra tu. Dan diperintahkan, diwajibkan ke atas kamu, alla ta'budu illa iyyah, hanya kamu boleh sembah Allah, jangan yang selain Allah. Wabil walidaini ihsana. Lepas Allah cakap tentang hubungan dengan Allah, mentauhidkan Allah, jangan syirikkan Allah, kemana? Dalam urusan dengan manusia, nombor satu, wabil walidaini ihsana, berlaku ihsanlah kamu dengan kedua ibu bapa kamu. Yang suruh tu Allah. Jadi nak beritahunya tuan puan sekalian, kalau kita sebagai ibu katalah sedih, sedihlah anak tak peduli ke apa contohnya kan. Sebenarnya bukan sebab kita tak boleh independen. Betul tak? Tapi kenapa? Sebab ini untuk hidup anak kita tu sendiri.
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah berikan kedudukan yang terpuji, tuan-puan sekalian. Ya? Makna kata kalau kita tak ikut Allah dan Rasul, tak rugi apa pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jiwa pengasih penyayang yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi pernah sebut, apa yang kamu nak, ditanya oleh Allah, ya, untuk Nabi benar-benar puas hati dalam hidup Nabi SAW, maka Nabi kata, aku tidak akan pernah puas hati sehinggalah tidak ada seorang umatku pun dalam neraka kecuali masuk ke dalam syurga. Itu kesedihan yang betul, ya. Jadi kesedihan ni pun kena uruskan dengan baik para muslimah. Kalau tak asyik sedih, tapi rupa-rupanya sedih kita tu jauh daripada yang sepatutnya. Sedih dalam bab-bab yang seperti ini, tuan-puan sekalian, insya-Allah menjadikan kita penggerak dakwah. Tak boleh, kita tak sanggup tengok, ya, orang apa buat maksiat, kan? Kita nak ajak dia selagi mana ada usaha dan ada cara. Kita doakan dapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Itu jiwa penyayang. Jadi Nabi SAW pernah, maknanya bagi diri dan jiwa Nabi, sedihnya Nabi dengan orang yang tidak beriman ini, sehingga Al-Quran menyebut, la'allaka bakhi'un nafsak, boleh jadi engkau wahai Muhammad akan membinasakan dirimu kerana kesedihan ini. Sedih sangat Nabi. Sedih Nabi ini sehingga menjadikan Nabi terus berdakwah dan berjuang. Sedih Nabi ini sehingga menjadikan Nabi sanggup bangun malam untuk berdoa. Itu baru betul sedih. Ya, kita sedih dengan apa pun hingga menjadikan kita ini orang yang memperjuangkan kebenaran. Betul. Kita sedih hingga menjadikan kita ni orang yang berjaga malam, kaki tahajud, betul. Kita sedih hingga menjadikan kita ini seorang ibu, seorang muslimah yang sentiasa berdoa, yang mukhul ibadah, ini betul. Yang tak betulnya, sedih-sedih-sedih, depression. Sedih-sedih-sedih, makan ubat tidur. Sedih-sedih-sedih, tension, meroyan, apa lagi, menjerit histeria, mengamuk, bergaduh, itu. Sedih tu hala ke mana? Hala ke lain, jadi penilaian balik, betul ke kesedihan yang sedang aku tanggung ini? Atau sebenarnya ini hanyalah mainan emosi semata-mata? Kena tengok balik, ya? Baik. Dalam ayat yang keempat, jika kami mengkehendaki, nescaya kami turunkan kepada mereka mukjizat daripada langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Allahu Akbar, ya. Ustazah, kalau baca ayat-ayat macam ni, ya, tuan-puan sekalian, memang kita nak ajak supaya apa? Bawa dekat dalam hidup kita. Bawa dekat. Betul, ini cerita tentang Nabi SAW dengan kafir Quraisy kat Mekah. Ya, tapi kita bukan baca saja Quran. Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Macam mana cara nak bawa dekat? Antara lain, okey, kita masalah apa dengan orang keliling kita? Dalam bab, kita nak sangat dia jadi baik, kan? Kita nak sangat. Siapa orang yang kita memang nak sangat dia jadi baik? Cuba sebut muslimat. Anak lagi? Suami, bapa anak lagi? Adik-beradik lagi? Kawan-kawan, ahli keluarga. Betul, ahli keluarga, eh. Ya Allah, tuan-puan. Menangis tau kalau kita tengok ahli keluarga kita ada yang tak solat. Sian. Kesian, menangis. Ya, seorang adik tu boleh bangun tengah malam tu menangis. Sebab apa? Berdoa agar abang dia dapat hidayah. Sedih, ya. Semak sayah, darah daging. Kemana besok hala tuju akhirat? Ya, kesedihan dengan anak-anak. Kita nak anak-anak jadi anak-anak yang soleh. Salihah, berakhlak mulia, ya. Kita nampak design macam mana anak ni patut jadi begini-begini, tapi ingat, soal hidayah ni bukan kat tangan kita, ya. Masya Allah, kita semua ni membesar dengan pengalaman, ya tuan-puan. Ustazah pun bertatih ni membesar dengan pengalaman. Apa yang ustazah rasa hari ni pada umur sekian, tak terfikir pada usia 20 tahun. Tak terfikir masa ustazah ceramah-ceramah, dakwah-dakwah umur 30 tahun. Tak sama.
Ya, bila kita dah melalui, masya-Allah. Ya, Allah jadikan hidup kita ni satu pembelajaran, pengalaman. Dalam bab keluarga, anak-anak, tuan puan sekalian ya. Masya-Allah, percayalah seorang ibu dan ayah tu insya-Allah kalau dia dah belajar, dia ada kesedaran, dia cuba buat yang terbaik dah pada keluarga dia. Betul atau tidak? Ya. Katalah kita bersalah, saya banyak buat salah ustazah, dulu saya tak didik anak saya elok-elok. Kita cari jalan keluar dengan jalan taubat. Taubat, istighfar, islah diri. Tapi andai kata depan mata kita, ya Allah, rupa-rupanya lain jadi pada anak-anak kita, lain jadi pada keluarga kita, apa yang kita akan rasa? Pertama sekali kesedihan. Sedihnya, sedihnya. Tapi tuan puan sekalian, bila baca ayat ni apa dia? Kalau Allah kehendaki, Allah datangkan mukjizat kat tengkuk anak kita sampai anak kita tunduk menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Kalau Allah nak, tak payah susah-susah kita usaha tuan puan, Allah bagi mukjizat kat tengkuk anak. Ni tengok ayat ni ya. Kami boleh turunkan kat tengkuk mereka wahai Muhammad untuk mereka tunduk dengan rendah hati. Dengan Al-Quran, dengan Nabi SAW, apatah lagi dengan Allah. Kalau Allah nak, kehendaki, Allah boleh bagi mukjizat demikian. Tapi hidup ini adalah dalam ilmu, pengetahuan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya? Allah datangkan jalan dia apa? Ini peluang pahala kepada kalian yang aku dah bagi hidayah, dah berikan iman, dah berikan Islam, berdakwah. Sampaikan. Jadi murabbi, jadi pendidik. Jangan mulakan orang jauh, mulakan orang dekat. Seperti yang Nabi kamu tunjukkan kepada kamu. Ya, mulakan pada ahli keluarga sendiri, kemudian jiran tetangga, sahabat handai, baru orang jauh. Sedih tu nak rawat macam mana? Ayat Quran. Ya, ingat, kalau Allah nak bagi hidayah ke anak kamu, sekelip mata letak bagi mukjizat kat tengkuk dia tu, eloklah dia, tunduklah dia. Tapi masya-Allah, dalam realiti yang sebenar, macam mana realiti yang sebenar? Allahu akbar. Ya, memang berdoa minta mukjizat kan, ya, berdoa. Tapi insya-Allah doa ibu ayah ni memang ada mukjizat yang tersendiri. Ya, berdoalah dengan hati yang yakin, sabar. Kan, lawan mujahadatun nafsi, baca Quran banyak-banyak, yakin dengan Allah, insya-Allah tuan puan sekalian semuanya akan jadi lebih baik. Jadi contoh macam ayat 4 ni lah. Allah cakap, Allah sebut ni pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Ya, kalau kami nak turun mukjizat boleh, semua akan ikut. Sebab Nabi sedih sangat ni orang tak beriman ni. Ya, lawan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawan lagi ajaran Allah. Allah pujuk jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambil pujukan tu pada diri kita. Boleh, Allah boleh jadikan anak kamu tu baik sangat. Allah boleh jadikan pasangan kamu tu baik sangat. Dia macam yang kita nak, dengan Allah semakin taat, dengan manusia bermanfaat, jaga hablum minallah, jaga hablum minannas, tapi sabar. Hidup ini diatur oleh Allah. Setiap sesuatu itu ada masa dia. Macam malam tadi ya tuan puan sekalian, ustazah bertemu dengan seorang ustazah juga. Ya, beliau salam ustazah lah ya, dan minta doakan dia kata. Dan kemudian dia kata dia rasa berdosa, dia rasa bersalah sebab hanya boleh bekerja ataupun berdakwah dalam sebuah sekolah. Ya. Sedangkan dia kata kawan-kawan dia semua dah berdakwah keluar dah. Dah jadi pendakwah tanah air. Ya, dah jadi pendakwah dekat luar. Macam itulah. Ha, sedangkan dia banyak kerja sangat. Ha, mendakwah, maknanya jadi guru di sekolah. Ustazah sebenarnya memang nak sekejap je. Memang salam orang nak balik kan? Ya, salam nak balik. Tapi bila itu poin yang sahabat tadi sebut, ustazah tak lepas tangan dia. Ustaz kata macam ni, Ustaz kata, masya Allah, Allah mengatur, memberikan sesuatu tu pada masa yang telah Allah tetapkan. Ya, sebab yang bercakap dengan ustazah tu masih muda lagi adik tu. Ya,
Zakat Allah mengatur pada masa yang Allah tetapkan. Follow the flow. Ya, kita bukan sendiri nak apa, nak push diri kita macam tu. Kita follow the flow. Sebab apa? Sebab masya Allah, ya, nak jadi pendakwah pun, ya, nak banyak nak kena jaga muslimat, nak jaga hati, nak jaga niat, nak jaga nanti ujian dia besar. Ya, ujian tu kadang-kadang banyak juga ujian berupa ujian nikmat. Ya, hari ni kan tak sama macam zaman Nabi dulu. Bukan kena keji banyak, tak, kena puji banyak. Betul tak tuan puan? Sungguh. Ya, bukan kena perambat banyak, kena tatang banyak. Oh, nak jaga hati. Sebab kalau tengok balik pada dakwah Nabi SAW, tak macam tu. Ya, diperambatlah Nabi kita kan, ya. Kita tak melalui proses tu pun. Tahu-tahu kita dah jadi ustazah, jadi ustaz, jadi pendakwah. Jadi bila demikian kata adik tadi tu, saya kata sabar. Follow the flow. Ya, Allah membina kita, Allah mendidik kita. Nanti sampai masa kita akan lebih luas dakwah kita. Ya, kita kena letak keyakinan, sandaran kita adalah Allah. Bebaskan diri kita, serah aja pada Allah. Bebaskan diri. Ustazah selalu tanya macam ni je, ya, dalam doa-doa tu, ya Allah, pagi-pagilah sebut macam tu, ya Allah, apa saja yang Engkau kehendaki pada aku hari ini, jadikan aku senang dengan pilihan Engkau untuk aku. Dah, lepaskan je, redha je kan, ya, lalui je, dah, senang hati je. Kita yakin apa je kita lalui setiap saat ni, dah, ini pilihan Allah untuk kita yang terbaik ni, insyaAllah. Senang hati je dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Jadi hati tu lebih rasa tawakal dan bebas. Demikianlah, ya, para muslimat sekalian. Kita nak senang hati tadi kan, daripada kesedihan, kerunsingan dan sebagainya. Kita boleh belajar daripada ayat yang kedua dan yang ketiga dan juga yang keempat. Ayat yang kelima. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, yakni berita-berita mengenai azab yang dulu mereka perolok-olokkan. Dan apakah mereka tidak memerhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Mestimat sekalian, daripada ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ini, kita boleh petik satu pendekatan, ya, satu approach untuk dakwah ataupun mendidik diri kita dan juga, ya, anak-anak didik kita. Iaitu muslimat sekalian, mendekatkan diri kita, keluarga dan masyarakat kepada apa? Kepada tafakkur, ta'amul fi khalqis samawati wal ard, pada kejadian langit dan bumi. Ini sangat penting. Tuan puan, okey. Ini ustazah cakap terang-terang je lah. Mungkin tak tersusun ayatnya kan, ya. Macam hari ni tuan puan sekalian, ustazah rasa macam tak dapat nak dielakkan dah anak-anak kecil dengan gadget. Kalau ustazah cakap nak cuba elakkan, takut besok tuan puan tengok cucu ustazah pun sama. InsyaAllah kan, apa cucu lah besok, insyaAllah. Takut nanti ustazah bawa cucu pun ustazah bagi handphone, diamnya Wan nak ceramah. Jadi ni kita cakap benda real, ya, benda realiti. Ustazah ada anak-anak sedara kan, ya, cucu-cucu sedara. Sudahnya ustazah nak suruh dia diam, ustazah bagi dia handphone juga. Cucu sedara ditompang dek mak dia kan kat rumah ustazah, menangis semua tak kena, dia nak tengok gadget, ya, upin-ipin apa semua kita bagi. Kita pesan ke anak sedara kita, jangan bagi lama sangat anak tu tengok. Ya, kalau boleh 10 minit jadilah. Tapi sekarang bila nenek saudara dia jaga, boleh ingat senang nak ambil pas 10 minit tu. Ya, lagilah berguling-guling dia. Orang tengah sedap tengok cerita kan. Kita macam-macam cakap, takut mata sakit lah apalah kan. Jadi ini realiti, ya, tuan-puan sekalian.
memerlukan kepada kebijaksanaan kita. Dan kita fikirkan secara bersama, macam mana ni syabaran bersama, kita kena fikir bersama ni macam mana. Subhanallah, Al-Quran, Allahu Akbar, sentiasa sesuai sepanjang zaman. Tengok berhadapan dengan manusia yang dah terlajak jauh daripada fitrah. Ni orang-orang kafir musyrik. Macam mana nak buat ni? Tengok macam mana approach pendekatan yang Al-Quran bawa. Apa dia? Dan apakah mereka tidak memerhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu bermacam-macam tumbuhan-tumbuhan yang baik. Tuan-puan, Nabi Adam, ya, ini kena rujuk balik pada surah Al-Baqarah. Nabi Adam, tuan-puan sekalian, cuba tengok masa penciptaan manusia, penciptaan Adam pada ayat 31. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ajar satu-satu ni ciptaan-ciptaan Allah kepada Nabi Adam. Ya, saya nak bawa balik kepada ayat yang ke-7 surah Asy-Syu'ara. Tuan-puan sekalian, berilah kesempatan, berilah ruang, berilah pendidikan untuk diri kita dan keturunan kita ni, masyarakat kita ini, kenal dengan alam ciptaan Allah. Itulah cara dia. Sebab tu kalau anak kita duduk dalam bilik, kita kurung dia dalam bilik, memang dia nak gadget. Sebab kita kurung dia, tak keluar-keluar. Ya? Ah, dalam bilik, diam, jangan pergi mana, duduk sini. Kita suruh duduk je anak cucu kita tu kan. Ah, memang dia nak benda lain, nak sesuatu. Agaknya apa maksud dia sebalik tu? Masya Allah, kena lebih hikmah, kena lebih bijaksana. Apa dia? Beri masa, bawa dia jalan keluar. Bawa dia melihat alam. Bukan perlu jauh-jauh sangat, depan rumah pun tak apa. Kenalkan dengan pokok bunga dulu, pasu bunga dulu. Ya, kenal dengan buah dulu. Betul tak tuan-puan? Wa'allama Adamal asma. Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama semua tu. Anak cucu cicit kita tak sempat kenal nama-nama tu. Kita kenalkan benda lain dulu. Jadi dia terkongkong. Dia dah dibiasakan. Okey, ustazah, saya rasa saya dah terlajak pula dah memperkenalkan anak cucu dengan gadget ni. Nak buat macam mana? Boleh. Cuba tuan-puan. Ustaz nak tengok nanti Masjid Ibn Abbas bagi feedback pada ustazah. Bila dah buat. Betul lah ustazah. Ya, bila saya bagi pilihan pada anak cucu kita, nak main gadget ke nak keluar tengok alam, tengok keindahan, insyaAllah itu lebih dekat dengan fitrah. Kita akan suka tengok alam kat luar. Masalah tengok alam kat luar pun bawa gadget juga ustazah. Ya, nenek dia yang suruh ambil gambar. Sabar lu tuan puan ya. Cuba sekejap, cuba nikmati benda depan mata. Ni masalah kita. Kita ada perhatian lain. Perhatian kita tu lain. Pergi tengok alam tapi ingat makhluk. Betul tak? Kenapa saya kata tengok alam ingat makhluk? Kita dah plan dah. Ha, nak pergi tempat cantik, nak ambil gambar, nak post, nak dengar orang puji alam ke puji kita? Takut puji kita. Ya, bukan memberikan puji-pujian itu kepada Allah. Kita tak sempat, terlampau rushing lah kita tuan-puan. Sungguh perhatian kesibukan kita kepada dunia bukan berlaku pada gerak-geri kita saja, tapi kat dalam ni sibuk. Ni nak tunjuk tu, nak tunjuk ni, nak begitu, nak begitu, sibuk. Sampaikan kita tak dapat nak cool down sekejap. Nikmati, ini adalah alam yang Allah ciptakan untuk mengenalkan kamu dengan Allah. Tak sempat sebab sibuk sangat lalu lintas hati ni. Sungguh tuan-puan. Ini kalau saya ajak berombong ni, nak ke tak nak ni? Buat rombongan, tak jauh Tasik Titi Wangsa. Setiap orang tu carilah pokok mana dia nak renung. Lepas tu pujilah, Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Saya cakap betul-betul tuan-puan, saya pernah dengar ceramah harap. Tapi ni cerita lama-lama sangat dah. Masa anak kecil lagi ya. Maknanya Syekh tu tanya, dia kata
kamu menanti-nanti benda-benda ajaib lah konon. Kalau pergi Mekah, pergi haji, pergi umrah, nak tengok cahaya melintas depan kamu lah. Ya? Nak tengok malaikat lah apa semua. Barulah kamu nak kata Allah tunjukkan tanda kebesaran pada kamu. Padahal dia kata, berapa ramai orang di antara kamu yang ambil buah. Ya? Kan kita makan buah hari-hari. Eh? Kalau kita dekat Mekah, dekat negara Arab pun banyak buah ya tuan-puan. Buah ruman, dia kata. Buah delima. Berapa orang di antara kamu yang pegang buah delima, tengok dan puji Allah. Ya, kemudian potong buah delima. Kamu tengok bagaimana Allah susun hidangan buah delima untuk kamu. Masya Allah. Ya, tengok Allah susun. Bukan bagi campak-campak macam tu, tuan-tuan. Susun. Ya, kemudian Allah berikan kemanisan pada buah delima yang kamu makan. Ya, Masya Allah. Lepas tu Allah berikan khasiat, baik pada kulitnya, baik pada bijinya, ya, pada buah delima itu. Tapi berapa ramai di kalangan kamu yang semakin banyak makan buah delima, semakin taat kepada Allah. Ustaz dengar tu tuan puan, nak cari buah delima tak ada masa tu. Ustazah ada pergi Cameron Highland, lepas tu tengok buah strawberry. Ikut cakap syekh tu. Kamu jangan makan dulu, kamu renung dulu. Ya, kamu tengok sampai mana hati kamu boleh sampai dengan sebiji buah strawberry tu. Ustazah buat, ya. Ambil buah strawberry yang besar, merah, cantik tu. Tengok. Sampai mana? Sampai menangis tu. Sampai menangis. Tengok je. Ya Allah, ya Tuhan, subhanallah. Tuan puan, cantiknya Allah bagi buah warna merah yang ada dia punya apa? Dia kan ada macam ada kotak-kotak gitu kan ya. Kita tengok kat situ, ya Allah, cantiknya dengan daun hijau ya. Kalau tuan puan potong, ya Allah, lawanya dalam tu. Subhanallah. Memang sampai menangis. Ya Allah, ya Tuhan. Jahatlah kalau hati aku ni kata kamu. Kamu ni macam apa, tak bagi takdir yang terbaik pada kita. Kita tak puas hati dengan Allah. Jahatnya hati kita. Ya, Allah menyediakan setiap saat memberikan kepada kita yang sudah, yang akan datang, yang sekarang. Seluruhnya Masya Allah yang terbaik. Yang terbaik. Ya, sesayang-sayang orang pada kita, tak ada yang bagi kita yang boleh buat kembuah kat kita. Macam tu tak ada. Ya, lepas tu tengok buah durian. Ya, masa ini cerita lama-lama saya tengok buah durian. Lepas dengar syekh tu cakap, masya-Allah tuan puan, memang ya, terlalu maha baiknya, maha pengasihnya Allah. Buah durian tu kan terlalu lembut kan? Terlalu lembut. Buah durian tu kalau kita tarik buah dia punya biji tu kan, dia ada macam satu lapisan yang halus sangat. Lapisan tu sangat sedap kalau kita makan yang tu aje. Itu manis dia lain. Ha, ya. Halo. Lepas tu Allah buat kedut-kedut sikit kan. Dia macam cantiknya. Lagi kedut lagi sedap nak makan. Kalau banding dengan tak ada kedut tu. Ya. Masya Allah. Dia susun cantik. Cuma jangan terus makan. Ni buka je makan. Memang tak berebut. Memang tak ada lah. Itu makan durian 15 kilo sepanjang hidup pun. Tak bunyi apalah mulut tu. Tak menambah dekat pun dengan Allah. Ya. Tengok Allahu Akbar, memang sungguhlah subhanallah. Kan syekh tu kata, semakin banyak kamu makan buah delima, sepatut kamu semakin taat dan tunduk kepada Allah. Nikmat. Tengok buah durian. Subhanallah, baiknya engkau ya Allah. Ya, hati kita pun ya Allah jaga dengan sebaik-baik hidup. Kita semua Allah jaga, Allah pelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan tengok pada alam. Tengok ayat ni tuan-puan. Bicara tentang orang kafir, bicara tentang orang tak beriman. Tengok macam mana pendekatan yang Allah sebut. Kamu tak tengok ke muka bumi ni? Kamu tak tengok ke aku tumbuhkan pokok-pokok untuk kamu? Kamu tak tengok ke macam mana yang aku tundukkan semuanya kepada kamu? Kalau kamu tengok, insya-Allah boleh jadi jalan hidayah. Itu yang saya kata pada kehidupan kita sekarang ni. Terlampau banyak tengok entah apa-apalah ya, wallahu alam. Sejauh mana manfaatnya. Tapi kita melupakan benda yang sangat basic, yang sangat asas. Apa dia? Alam ciptaan Allah. Sebab tu kadang-kadang susah sangat kita nak bahagia, susah sangat kita nak lapang hati. Kenapa? Sebab kita tak memberi peluang kepada hati kita untuk melihat keindahan. Tapi kita mencari-cari bila nak indah hidup kita ni, bila nak datang keindahan. Dah indah dah, pandang dengan mata.
Dah indah dah. Dengar dengan telinga yang Allah bagi. Dah indah sangat dah. Rasa dengan hati yang beriman kepada Allah. Tapi kita tak guna semua tu. Kita menanti-nanti. Tak best lah hidup saya. Best lah hidup orang tu. Best lah hidup orang ni. Tuan puan, best sangat dah hidup kita. Gunalah sepasang mata yang beriman kepada Allah. Ya, mata hati, mata zahir, mata batin yang benar-benar ia dapat menyampaikan kita kepada Allah. Ini tengok alam. Ha, jadi agenda kita bukan balik rumah asyik bagi ceramah nasihat je anak-anak. Dia kena macam-macam skill, macam-macam cara. InsyaAllah kita cuba sama-sama bentuk keluarga kita. Bawa jalan tu ingat bukan semata-mata nak menambah koleksi gambar kita. Ha, itu yang berlaku bila jalan, biasanya nak ambil gambar. Perhatian ambil gambar tu ke mana ujung dia? Apa yang kita buat, muslimin-muslimat, tolonglah. Mesti sampai kepada Allah. Kalau tak ada sampai kepada Allah, jadilah perkara tu terputus. Tak ada apa. Bermula dengan kita ambil gambar, Bismillahirrahmanirrahim, ambil gambar. Jangan juga dengar. Ya? Yang cakap dia pun sama. Kalau ambil gambar tu kan, bentukan senyum je lah. Bismillah tak ingat. Ya? Sesuatu yang tidak menyebut nama Allah, terputus. Berpotensi terputus. Maknanya hilang barakah. Hanya menyampaikan kita kepada manusia. Ya, follower kita makin ramai. Dah nak manusia? Tapi mana Allah dalam kehidupan kita? Tak ada. Tak sampai. Sebab daripada seawal perhatian kita bukan kat situ. Tapi kalau kita ni, katalah contoh, akak nak pergi mana kak? Itulah akak ni, 4-5 orang jemaah ni. Nak pergi apa? Nak pergi Taman Tasik Perdana. Kita tanya, buat apa kak? Nak jogging ustazah dan gomok ni ha? Dia kata. Kita ni nanya nak buat apa? Itu bukan saja. Ya? Nak tanya nak buat apa, nak jogging dah gemuk. Kalau itu semata-mata niat dia, itu je lah, sekitar tu lah, seputar itulah perbincangan kita sepanjang kat Taman Tasik Perdana. Ya, nampak akak kuih sikit tak? Kuih dah 2 km dah ni. Itu je lah cerita dia. Ya, tak ada apa. Ambil lah gambar sebelum selepas. Akak situ je berputar cerita dia. Tapi kalau kenapa kak pergi sana? Ya, nak riadah. Allah suka kita riadah. Ya, kak rasa pun kurang fit ni untuk ibadah ni. Ya, dia lain. Otak kita, hati kita, perhatian kita kepada Allah, niat kita kepada Allah, dia semua akan tukar. Ya, sistem perkataan yang kita sebut, fikiran kita tu je, semua akan elok cantik je. Ya, jadi bila kita pergi sampai, ya, jarang pergi Taman Tasik Perdana. Ini saya sebut ni dekat-dekat dengan kita ya, ramai yang dah lama tak pergi kan. Masya Allah cantiknya. Cantik. Kita sampaikan, ya Allah ya Tuhan, sedapnya dapat tengok pemandangan yang hijau. Pokok-pokok bunga banyak kat situ. Allah akbar cantiknya, subhanallah. Baru terasa penat sangat aku ni selama ni, ya Allah, bekerja kan? Ya? Sekali dapat hirup udara, nikmat sangat. Terasa, ya Allah ya Tuhan, masya Allah. Bagilah aku masuk syurga, ya Allah, biar aku boleh berehat. Ni baru datang Taman Tasik Perdana baru. Ya, dah terasa macam rehat sikit kan ya? Bagilah aku berehat dan syurga, ya Allah, syurga Firdaus yang tidak ada kepenatan lagi, yang tak ada kesusahan lain. Muslimin-muslimat, dan masya Allah boleh menjernihkan hati. Simpan sekejap gadget kita tu, ya, dah cukup insaf, dah okey-okey semua kan, bolehlah ambil gambar kan, buat kenang-kenangan. Barulah cantik ya, baru betul kita punya pendekatan. Tapi tak, kita dahulukan benda yang tak sampai pun niat tu kepada Allah. Semua macam tu. Lepas tu pindah pula pada anak cucu kita. Benda yang sama ya. Jadi kena ambil, kena ada aulawiyat, kena ada keutamaan. Sangat utama mengenalkan anak-anak kecil ni kepada apa? Alam semula jadi ciptaan Allah. Kenalkan. Biar dia menghargai pokok-pokok, tumbuhan, haiwan. Eloklah pergi zoo negara balik. Kenal, seronok, suka. Masya Allah terlalu banyak ya adab yang nak dididik. Dan ustazah bila cakap ni tuan puan, ustazah rasa banyak benda ustazah tak buat masa anak kecil-kecil. Ya, orang kata apa? Yelah, anak kecil-kecil rapat-rapat, orang kata
duk main huru-hara macam tu je lah ya. Semuanya berlaku dengan ihsan Allah lah. Tapi bila ustazah, bila ustazah sampaikan ya kepada muslimat, khususnya pada ibu-ibu muda kan, buat benda tu insyaAllah bermanfaat. Ya, sama juga kita suami isteri pun yang jadi, yang jadi apa ni, berlaku macam keadaan yang kering ya dalam kita punya hubungan tu, sebab kita tak ada tiga segi tu, maksud dia lingkaran kita dengan alam tu kurang. Ya, kita duduk dalam rumah, rumah batu. Ya, pokok bunga hidup sepasu pun tak ada. Ada pasu dia, pokok dah mati contohnya lah ya. Eh, kering ya hidup macam tu tuan puan, sungguh saya kata. Lepas tu keluar je rumah, naik atas kereta besi kan. Lepas tu turun je jalan, atas jalan raya, jalan masuk pejabat. Jadi kita sebenarnya kurang juga interaksi kita dengan dengan alam semula jadi. Proses ta'amul tak berlaku. Ta'amul ni pemerhatian kita, merenung ya, bawa dengan ayat Quran, tadabbur, tengok fi khalqis samawati wal ard. Jadi sebab itu hati kita hati yang kering. Ya, hati kering, betul tuan puan. Tapi kalau kita dengan suami pun maknanya ada masa kita riadah ya, tengok alam, betul ke niat perhatian kita, fokus kita, insyaAllah tuan puan, nanti hati tu akan jadi lebih lembut. Setuju ke tak setuju? Ya, cubalah, cubalah dua peringkat tu, dengan hubungan suami isteri, dengan anak-anak, kita cuba. Subhanallah, begitu yang dipimpin ya, diberikan petunjuk oleh Al-Quran. Sungguh pada yang demikian itu, inna fi dhalika la'ayah. Wallahu'alam, kalau ustazah, ustazah faham ayat ni tuan puan, seolah-olah macam ada tanda seruan. Ya, maknanya apa? Sungguh di situ ada kebesaran Allah. Ha, macam tu tanda seruan. Ha, kalau kita nak nak faham makna dia. Kamu tak tengok ke bumi ni? Kamu tak tengok ke pokok-pokok yang kami tumbuhkan ni? Sungguh di situ ada kebesaran Allah. Ha, jadi masya Allah, kita nak nak menggali maksud daripada kalamullah yang Allah sebut dengan dengan jelas, ringkas, penuh dengan kepadatan, makna yang mendalam, inna fi dhalika la'ayah. Ya, itu ada tanda kebesaran Allah. Dalam bahasa Arab ni dia tak, dia tak apa ni, bahasa Arab ni, bahasa Quran ni bahasa Arab kan. Kalau kita nak tengok dari segi mukjizat bahasa tu, ayah, ha tu ha kecil ke, ha pedas ke, ha besar? Ha besar. La ayah, ta marbutah kan ya, bacaannya bila berhenti tu la ayah. Ha, nak nak mengambil perhatian, nak beritahu ya Allah dalamnya kebesaran Allah. Kamu tak nampak ke? Ya, luasnya kebesaran Allah. Kamu tak terasa ke? Masya-Allah, apalah kita ni kan ya, tak tahulah macam mana kita mengatur ya, hidup kita ni. Kena banyak memandang dengan pandangan yang apa? Yang benar, mendengar dengan pendengaran yang benar. Sebab tu ada doa kan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana. Ya Allah, ya nikmatkanlah, indahkanlah kepada kami pandangan kami, pendengaran kami selama mana kami hidup. Yang jadi tak indah bukan sebab tak ada benda indah, sebab mata kita tersekat dan terhijab daripada melihat keindahan. Masya Allah tuan puan, bahkan sampai kita kata, apa indahnya ustazah, rumah tangga saya ni bergaduh je. Contohnya lah, tak ada benda baik saya dengar daripada suami saya ustazah. Contoh, betul ya, secara maknanya memang tak indah tu kalau macam tu tu. Tapi tuan puan, kalau Allah buka hijab pendengaran kita ini untuk mendengar keindahan, kita akan mendengar keindahan. Daripada mana keindahan tu? Daripada Allah. Betul, kita mungkin Allah tempatkan di kalangan manusia yang mengeji kita, mengutuk kita, mencela kita, tak pandai menghargai kita. Tapi kita menjadikan penawarnya adalah kalamullah.
kita mendengar kalam yang indah daripada Allah. Allah selalu pujuk kita, Allah bersama dengan kita. Allah sebut wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu kat mana saja kamu berada. Dia maha menyayangi, dia maha perkasa, dia maha kaya. Masya Allah. Ya, orang yang selalu duduk dalam pujian, didokong, macam-macamlah. Kalau yang dibodek selalu, ya, diangkat. Entah-entah dalam keadaan itu dia larut dan hanyut. Telinga dia terhalang dah daripada mendengar kalamullah. Dia dah menyenangi sangat pujian-pujian manusia. Dia suka nak jumpa manusia sebab nak dengar lagi manusia puji dia. Ya, dia suka nak bertemu dengan orang sebab apa? Bestlah, semua orang suka kat dia. Tuan puan, ya, takut kalau itu keadaan dia, kita dah tak suka mendatangi mihrab. Ya, sajadah, tak suka nak banyak sujud. Kita lebih senang berada dalam lautan manusia daripada bersunyi-sunyian dengan Allah. Ini kena fikir banyak-banyak. Ya, kita pun hidup ni pun dah 40 tahun lebih semua kebanyakan, kan? Kena buat design hidup kita betul-betul. Ya? Jadi maknanya apa? Masya Allah, dalam benda yang kita tak suka pun ada seruan-seruan yang indah daripada Allah. Seolah-olah macam ni lah. Seolah macam kita rasa, seolah macam Allah kata, manusia tak pandang kamu, aku sedang lihat je kamu ni. Kamu sedang sedih sebab manusia tak pandang kamu, tapi kamu tak bersyukur, aku pandang kamu sentiasa, tak pernah lepaskan kamu. Sebenarnya hati kamu kenapa? Sebenarnya mata kamu kenapa? Telinga kamu kenapa? Jadi tuan puan sekalian, Allah nak bagi mata ni hidup balik, telinga ni hidup balik, kan? Masa zaman-zaman PKP, PKPB, PKPP ni baru terasa best juga pergi berjalan, kan? Ya, rasa nak berjalan, rasa nak pergi merombong lah, ya, nak pergi buat lawatan. Rupanya nikmat. Tapi tolong jangan ulang balik macam dulu-dulu tu lah, ya. Kecoh-kecoh bergambar je kat pokok tu. Lepas tu bila tengok gambar, bukan tengok gambar pokok, tengok gambar muka sendiri. Betul tak tuan puan? Kita kalau ambil gambar, kita akan cari muka kita balik. Tak puas-puas ke tengok muka sendiri? Bukan bercermin nampak muka sendiri ke? Punyalah manusia ni, keakuan kita tu kuat, ya. Contoh, kita ambil gambar, seramai ini muslimat akan cari gambar siapa? Diri sendiri. Kita tak peduli gambar orang lain tu. Cari tu. Tunjuk kat cucu, suruh cucu cari gambar siapa? Wan kat mana? Wan. Cik Wan kat sini. Itu manusia tu keakuan ni kuat, tinggi, ya. Perangai-perangai kita tu semua menunjukkan benda tu. Sudahnya pergi jalan-jalan, tengok laut, tengok segala macam, gunung gandang habis didaki, nak tengok gambar sendiri, baik ambil gambar kat tepi apa, kat rumah je lah, ya, pakai 3D ke apa, tak. Kalau dah sejauh itu kita mendaki jalan, tengok keindahan alam, nanti menghidupkan jiwa, ya. Dan sungguh pada yang demikian itu ada tanda kebesaran Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Masya Allah, sahabat-sahabat semua, tujuan hidup ni kena kita cermat, teliti, sentiasa kita nak minta keredaan Allah, pandangan Allah. Ustazah cuba mengajak kita semua, termasuk diri sendiri, cuba kita designkan balik hidup kita. Kalau dulu kita design hidup ni untuk hidup, kan? Macam kita nak design hidup ni untuk hidup, maksudnya untuk hidup dunia ni lah. Daripada sekolah, ya, kena cari ilmu, kena belajar, sebab nak kerja. Kan macam tu kadang-kadang approach kita dapat pun, ya. Kena macam ni, besok nak kahwin, nak jaga anak orang. Dia macam tersekat tau, dia punya apa? Dia punya jenis tu macam belum sampai. Tapi tak apalah, mungkin proses tu berperingkat-peringkat. Tapi untuk kita sekarang, kita patut design yang jelas. Apa yang kita nak design? Sebuah kehidupan untuk mati yang baik. Husnul khatimah. Macam mana? Kita design dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sedikit ilmu yang Allah beri kepada kita. Apa yang kita dengar. Apa yang kita dah lihat, dah alami. Kita design husnul khatimah. Kematian yang baik untuk kita. So kita hidup sekarang ni menuju mana? Kita design kematian. Ya, nak mati macam mana? Nak mati dalam
keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah. Nak dosa diampunkan oleh Allah, masa bila? Bila kita pernah merayu, merintih, menangis, terseduh sedan kerana minta ampun kepada Allah? Bila? Ya? Kalau kita buat, alhamdulillah, Ustaz percaya kita buat. Tapi muslim-muslimat dia berbeza, ya. Benda ni kita mungkin pernah alami. Kita minta ampun dengan Allah ni, betul kita sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi ya, yang betul-betul minta ampun, cuba muslim-muslim bayangkan, kalau lah Allah bagi, okay, kamu ni ada 3 minit lagi nak mati ni, minta ampun sekarang. Gak-gak macam mana kita minta ampun? Ya Allah, tak tahu nak cakap lah macam mana kita minta ampun. Ya, menangis kita, terseduh sedan kita minta ampun pada Allah. Ya Allah, ya, boleh bayangkan, kita boleh bayang. Ya Allah, hancur luluh hati kita. Boleh bengkak mata kita, tuan puan. Kita ingatkan kelemahan kita, kesilapan kita. Wahai Allah, tolonglah ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Bersihkanlah ya Allah. Kau pandang aku, kau nampak kotor yang ada pada aku. Kau nampak cacat celah yang ada pada aku. Kau maha melihat ya Allah. Kau tahu dan kau yang boleh mengampunkan. Ampunilah kami ya Allah. Sampai kita rasa puas. Ya Allah, ampun ya Allah. Itu baru minta ampun betul-betul. Kan ya? Jadi nak design kematian husnul khatimah ni, pertama dosa diampunkan. Dosa yang diampunkan. Macam mana nak jadi dosa yang diampunkan? Kita tak boleh hanya hidup bergelak ketawa. Ya, hanya hidup bergelak ketawa. Memang mungkin nak kena banyak menangis dengan Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Aku tersilap, aku terlanjur, aku tak sengaja. Ya, bahkan dosa-dosa yang aku sengajakan, ampunkan ya Allah, ampunkan. Sebab setiap kejahatan, kesilapan yang kita buat, maksiat yang kita buat, kalau tak cepat-cepat, maknanya makna tak diampunkan, tak dikafarahkan, tak dibersihkan, impak dia akan datang pada hidup kita di dunia, bahkan di akhirat. Keburukan tu, dia benda jahat yang kita buat ni, tuan puan, ibarat macam kita melontarkan anak panah, tapi anak panah tu pasti akan kembali mencucuk dada kita semula. Wal-iyazubillah. Jadi bayangkan. Jadi tempoh nak bagi, jangan sampai datang balik cucuk kita tu. Istighfar dan taubat. Tolong ya Allah, aku minta berlindung daripada kejahatan yang aku buat sendiri. Kita fikir kita bagi anak panah tu kat orang, ya tak? Sampai balik kat kita. Ya. Jadi kalau kita kata kita hidup untuk sebuah kematian, kita design macam mana? InsyaAllah ya, boleh kita designkan yang bagus kualiti dalamannya, bagus kualiti lahirnya juga. Ya. Akhlak, syariat, tauhid semua dijaga, akidah dijaga dengan baik. Itu design kematian. Sehingga kita rasa macam kita ni macam dekat dah dengan mati. Ya, tak suka nak membazirkan harapan kepada tak apa-apa kat dunia makhluk, tak ya. Ya, kita buat rasa macam, tengok macam mana orang yang diambang kematian, ya, putus harapan dengan manusia, putus harapan dengan makhluk. Berkobar-kobar harapan dengan apa? Keampunan Allah, kasih sayang Allah. Masya-Allah. Sekarang kita buat design kematian kita, ya, ataupun design kehidupan dalam bentuk kita mereka menggambarkan macam mana kita nak meninggal dunia nanti, dan kita mohon ya daripada Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat sekalian, ya, berbahagialah orang yang daripada sekarang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau cabut ya Allah hidayah yang kau pernah berikan kepada kami, terutama pada waktu kita diambang kematian. Ya, berikan terus taufik dan hidayah, iman kepada Allah. Innaka antal wahhab. Ya, berbahagialah orang yang dah design kematian dia. Ya, dia rasa syahdu sangat sampai ke hati dia bila dia berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Dia rasa tak sedap hari tu kalau tinggal doa tu. Ya, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma akhir hayatana bi kalimati la ilaha illallah.
doa lagi, ya Allah jadikanlah sebaik-baik hidupku adalah pada pengakhirannya. Sebaik-baik hidupku pada pengakhirannya. Masya Allah ya para muslimah sekalian, mudah-mudahan itulah ya yang kita harapkan bantuan Allah untuk kita design dapat hidup dengan sebaik-baiknya, mati juga dengan sebaik-baiknya, nanti hidup ke akhirat dengan sebaik-baiknya juga insya Allah. Jadi kita berhenti setakat ini dahulu. Terima kasih kepada seluruh oleh jawatan kuasa Masjid Ibnu Abbas, kepada sahabat-sahabat semua, para muslimah yang ustazah kasihi. Ya mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ya Allah kasihan belas dengan kita, mencintai kita insya-Allah. Ya amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.